dapat orderan hari ini. Jam 12.25 baru dapat orderan, guys. Kita udah muter-muter dari jam 8 tadi. Baru jam sekarang baru dapat. Ini berupa barang. Jauh-jauh ya, ambil barang. Mas, ini Mbak Yasalini ya? Ambil barang. Nomor 23A. Ambil barang. Indri. Indri. Pak Indri coy. Food, food. Frenseng, gila, jauh. Frenseng. Frenseng. Iya, Frenseng. Jauh ya? Banyak apa ya? Iya kayaknya. Jauh terus orderan. Oke. Henry. Oke, kita foto dulu, guys. Kita berangkat. Go. Let's go. Frenseng. Jauh cuma 9 kilo, guys. Bisa lah. Saya kira arah ke Depok sana. Rupanya ini ke arah Pondok Gede. Saya kira tadi ke arah Depok, guys. Ya, sekitarnya Depok. Tapi ternyata saking tenangnya dapat orderan gitu loh. Ya karena udah jarang-jarang banget sehari itu. Kalau dapat orderan satu aja itu udah senangnya minta ampun. Makanya tadi agak gelap mata, guys, dapat orderan. Ya jauh ke Depok atau daerah Depok sekitar gitu. Tapi ternyata ke arah Pondok Gede ini, guys. Jadi lewat Kalimalang. Sebentar lagi ini 350 meter sampai tempat tujuan, guys. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan hari ini dapat orderan. Ini kalau menurut map ini belok kiri. Nah, kita belok kiri aja. Oke, kita belok kiri, kita 90 meter kita sudah sampai. Mana ya? Lewat, guys. Blok E nomor 2. Blok E nomor 2. Kita cari Blok E nomor 2.
Itu kan blok M nomor 2, betul. Kita ketuk-ketuk pintunya. Pak. Mana orangnya, guys? Aduh, kayak pencuri gini. Pak. Ya. Dengan Indri? Oh iya. Iya, ini ada paket, Pak. Foto dulu. Oke. Ya, makasih, ya, Pak. Oke, Pak. Makasih sama-sama, Pak. Guys, kembali ke sini, guys. Pelan-pelan. Oke, kita let's go. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Mungkin ini doanya teman-teman juga. Saya hari ini dapat orderan. Oh, sangat senang sekali teman-teman. Satu hari dapat satu order aja sudah senangnya minta ampun. Di hari-hari sepi seperti ini, teman-teman. Iya kan? Senang sekali. Terima kasih teman-teman atas doanya ya. Saya juga doakan semoga teman-teman juga dapat orderan hari ini dan seterusnya. Dan mudah-mudahan PSBB ini cepat berlalu. COVID-19 juga cepat berlalu, semoga saja seperti itu teman-teman, dan kita akan kembali normal, maksudnya perekonomian kita akan kembali normal seperti biasa. Kiri aja lah, kiri kiri, guys, ke arah selilitan aja. Kita pulang aja, guys, karena muter-muter nggak dapat. Kebetulan tadi nongkrong di rumah, tapi ada dapat orderan, siapa tahu nyampe di rumah dapat lagi, guys. Ini daerah Jalan Kalipalang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah datang ke sini, ya suasananya seperti ini, teman-teman. Sekarang ini daerah Kalipalang. Itu kalinya itu satu kali-kali. Makanya dikasih nama Kalipalang. Ini guys, ini dapat orderan lagi, tapi cuacanya malah hujan. Jadi kita hujan-hujanan sekarang. Tapi aku dapat orderan menuju ke daerah Black End, guys. Di handphone itu gak aku taruh di stand karena hujan. Kebetulan juga aku gak pakai pelindung handphone dari hujan. Jadi aku masukkan di satu di bawah stand hujan ini. Jadi aku nggak tahu ini map-nya ini menuju kemana, tapi ya catatan aja. Tempat jalannya antar-antar ada seperti kita balik sini, kita lurus. Nanti di depan kita cek dulu, kita lihat map-nya, guys. Benar atau tidak? Bro, hujan lagi. Oh,
terus gitu nih barat-barat ini. Ini masih di daerah Blok M. Ini guys. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di komen, like, share teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat berbuka puasa.